أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Di antara kisah yang berhubungan dengan kesolehan orang yang patuh kepada Allah dan kenikmatan hidup dia, kisah seorang anak muda di Mekah. Dari sekian ribu kisah, mungkin bukan jutaan kisah orang soleh, di antaranya kisah anak muda ini yang sempat membuat hati saya merasa menambah keimanan. Orang ini keluar dari masjid habis sholat duhur di Masjid Haram Mekah. Kemudian dia menemukan sebuah kantong. Kantong ini berwarna biru, beludru, ya. Biru yang terang, yang bagus gitu. Kemudian dia buka kantong tersebut dan dia temukan di dalamnya ada permata zamrud, termasuk permata yang mahal. Di dunia ini pun sampai sekarang di masa kita juga dikenal dengan permata yang mahal. Di dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, kita kalau menemukan benda yang jatuh, namanya luqatah dalam bahasa Arabnya, hukum syar'inya kita dianjurkan tidak menyentuhnya. Hukum syar'i. Bapak Ibu temukan HP, temukan duit, temukan dompet, gak usah diganggu, biarin di tempatnya. Hukum syar'inya begitu. Karena bisa saja pada saat kita ambil, mungkin orangnya datang 5 menit kemudian. Tapi kalau Bapak Ibu memang mau mengambilnya dan mau mengiklan, kalau mau mengambilnya syaratnya harus dia mengiklankan selama setahun. Kalau sudah setahun diiklankan tidak ada yang punya, bisa jadi haknya dia. Hukum begitu, hukum luqatah. Tapi anak muda ini melihat di depan Masjid Haram ada kantong terjatuh, diambil sama dia, lalu dia naik ke atas sebuah batu, dia iklankan. Dia mengatakan, wahai penduduk Mekah, dengarlah, saya menemukan kantong ini, ya, dan siapa yang merasa memilikinya silakan datang ke saya. Lalu diangkat sama dia tinggi-tinggi. Rupanya gak ada yang mengaku. Dia teriak yang kedua kali, dia teriak yang ketiga kali, dia teriak yang ke-10 kali. Terus saja dia teriak, wahai muslimin, penduduk Mekah, ada enggak yang kehilangan kantong? Ini saya temukan. Enggak ada yang nyaut. Akhirnya dia bilang, karena di situ juga ada banyak pedagang-pedagang, maka dia bilang, wahai penduduk Mekah, kalau seandainya ada yang merasa barang ini milik dia, kalian sudah tahu rumah saya. Betul, orang-orang Mekah tahu rumah dia, karena dia penduduk Mekah. Maka tunjukkan rumah saya. Dengan hikmah Allah, baru saja anak muda ini pulang ke rumahnya, ada satu orang tua lewat di situ, sudah berjenggot putih, naik ke batu yang sama, cukup tinggi, lalu dia teriak, wahai penduduk Mekah, apakah ada di antara kalian yang melihat kantong saya yang jatuh? Sekali dia bicara, orang masih belum terlalu dengar, karena waktu itu tidak ada pengeras suara kayak kita sekarang. Dua kali, tiga kali, ada satu pengusaha di situ, ada pedagang yang datang mengatakan, wahai kakek tua, tadi sebelum Anda naik ke atas batu ini, ada orang yang, anak muda yang menemukan kantong, mungkin itu yang Anda cari. Rumahnya di sana, ditunjukin. Ringkas cerita, kakek ini pun pergi ke sana, dan kakek ini waktu mengiklankan, siapa yang menemukan kantong saya akan kasih sekian dinar. Ya. Kalau tidak salah itu 50 atau sekian banyak dinar ya. Jumlahnya cukup besar. Maka pada saat itu Bapak Ibu sekalian, dia pun datang, si kakek ini datang ke rumah si anak muda tadi. Setelah salam dia datang ke sana, kemudian dia menawarkan menanyakan apakah memang kau temukan kantong. Dia bilang iya. Baik. Kemudian anak muda ini mulai menanyakan apa ciri-cirinya. Disebutkanlah cirinya semua seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini juga sifat orang muslim ya, orang mukmin. Dia tidak boleh juga begitu orang mengaku main kasih saja. Perlu ditanya sama dia, dipastikan supaya jangan ada kesalahpahaman. Setelah dia pastikan semua memang betul punya kakek ini, maka dia pun memberikan kepada anak kakek tadi. Si kakek ini juga mengeluarkan uangnya tadi yang dia mau kasih, karena dia sudah janji mau kasih. Anak muda ini tolak, enggak, saya enggak mau. Saya tidak pernah mengembalikan dengan niat dibayar. Lalu orang tua itu mengatakan, tapi saya sudah niat. Dia bilang, enggak bisa, saya tidak mau. Terus saja si kakek tua ini mendesak anak muda untuk terima balasan. Dia bilang dia tidak mau. Sampai akhirnya si kakek tua ini sudah putus asa, dia gak bisa berikan, dia pulang. Ringkas cerita Bapak Ibu sekalian, 3 bulan setelah itu, setelah kejadian ini, si anak muda ini merasa kehilangan atau kekurangan dari sisi pendapatan.
maka dia dalam hatinya tersirat dia mau keluar dari Mekah, cari pekerjaan di luar Mekah, karena Mekah waktu itu belum zaman seperti kita sekarang. Dia bilang, saya mau cari rezeki, mau cari modal, nanti saya kembali lagi ke Mekah. Dia menuju ke Jeddah, ya, yang sampai memang dari zaman dulu sudah pelabuhan di sana. Dia naik kapal, kemudian dengan niat mau pergi ke satu negeri di Afrika sana cari kerja. Di tengah lautan, subhanallah, kapalnya dihantam oleh ombak, hancurlah kapal itu. Waktu kapal itu hancur, Bapak Ibu sekalian, anak muda ini berhasil selamat. Dengan hikmah Allah, dia berpegang pada sisa potongan kapal itu, kayunya, dia bersandar. Tapi dia pingsan. Dia sadar waktu sudah ada di tepi lautan. Waktu dia tiba di tepi lautan, dia kaget. Ini sudah menjelang subuh waktu itu. Malam menjelang subuh. Dia kaget, dia bangun, dia coba lihat pesisir pantai tersebut. Dia lihat bangunan terdekat ada satu masjid. Tapi tua. Masjid ini sudah tua. Penuh dengan lawak-lawak gitu. Sudah kayak masjid tidak diurus. Dia lihat ya, sarang laba-laba. Baiklah. Yang jelas karena sudah tidak dirawat, maka kelihatannya sudah kumuh ya. Dia pun melihat waktu subuh sudah tiba, dalam kondisi bajunya basah. Dia baru sadar dari pingsannya, dia bersihin masjid itu semampunya, lalu dia azan di masjid itu. Waktu dia azan, rupanya masyarakat sekitar situ dengar itu, kalau ada azan, maka mereka pada datang. Sholatlah bersama anak muda ini, azan, sholat sunnah, kemudian iqamah, disuruhlah anak muda ini jadi imam. Ditunjuk oleh orang situ, dia jadi imam, dia sholat, begitu salam. Lalu kemudian orang-orang ini bilang, Anda ini dari mana? Kamu ini dari mana? Dia cerita sama dia, saya dari Mekah, saya naik kapal, kemudian kapal kami tenggelam, saya tiba di sini pinggir pantai, saya ada masjid, udah enggak dirawat, saya bersihkan, sudah waktu subuh saya azan. Kata mereka, kebetulan kami butuh imam, bisa enggak jadi imam di sini? Sekalian mengurus masjid ini, nanti kami kasih gaji. Baiklah, tinggallah anak muda tersebut 3 bulan. Jadi sekarang sudah 6 bulan peninggalkan 6 bulan dari kasus ketemu sama si kakek tadi. Kakek itu tinggalkan rumahnya tadi di Mekah 3 bulan, kemudian dia baru keluar dari Mekah. Setelah itu tiba di pulau ini 3 bulan lagi dia tinggal jadi imam. Setelah 3 bulan, rupanya karena dia anak muda yang hafal Quran, dia juga punya ilmu syar'i, ilmu agama yang bisa diajarkan, maka masyarakat sempat suka dengan dia. Lalu dimintalah dia untuk menikah dengan salah satu anak gadis di pulau itu gitu. Apakah kami mau kau nikah dengan anak gadis ini? Bersedia, dia bilang baiklah. Dia mau menikah karena memang dia masih bujang, belum menikah. Kemudian pada saat itu, Bapak Ibu sekalian, didatangkanlah wanita, seorang anak gadis, pakai cadar. Tapi di bagian lehernya wanita itu ada kalung, dan kalung itu diikat ada permatanya. Permatanya itu batu zamrud warna biru. Maka si anak muda ini, waktu perempuan tadi datang di depannya, buka cadarnya, matanya tertuju ke batu itu. Orang-orang di sekitar itu bilang, hai anak muda, kau zalimi perempuan ini. Kami datangkan untuk kau lihat wajahnya. Sunnah Nabi SAW kalau mau menikah, melihat wajah wanita dan telapak tangannya. Tapi kenapa kau lihat perhiasannya? Gitu kan? Kata anak muda ini, saya punya kisah dengan perhiasan ini, batu ini. Saya sangat yakin, batu ini yang saya temukan 6 bulan lalu di Mekah. Dan kisahnya saya temukan, saya iklankan, terus datang seorang kakek tua yang mengaku. Begitu dia bilang kakek tua, tiba-tiba ya, orang-orang di masjid itu mengatakan Allahu Akbar, bertakbir semua. Kata anak muda ini, kenapa kalian bertakbir? Kata mereka, apa kau tahu siapa kakek tua yang kau temuin itu? Dan kisah yang kau sampaikan tentang batu permata, betul permatanya ini dia. Kata anak muda ini, tidak, saya tidak tahu. Kata mereka, itu adalah ayahnya anak perempuan ini. Ayahnya anak perempuan ini. Semenjak dia pulang ke pulau ini, 3 bulan lalu, gitu kan? 6 bulan lalu dia pulang ke pulau ini, dia bilang, dia selalu cerita tentang kamu. Dan dia meninggal sekitar 3 bulan, beberapa hari setelah dia pulang. Dan itulah sebabnya kenapa masjid ini tidak diurus, karena dia dulu imam di sini, nggak ada yang bisa gantiin. Dan dia sebelum meninggal berdoa, dan kami dengar dia berkata, ya Allah, jadikanlah anak muda di Mekah itu jodoh anak saya. Itu kisah nyata.
kata anak muda ini, subhanallah, saya menikah dengan istri saya ini, maka permata itu yang tadinya dia kembalikan karena Allah enggak mau terima balasan, gitu kan? Dia bilang saya kembalikan sekarang menjadi milik saya sama istri saya. Berjalan 6 bulan pernikahan selanjutnya, dengan hikmah Allah ajal istri saya datang, meninggal, maka saya menjadi pewaris tunggalnya permata itu. Dia kembalikan tadi karena Allah, Allah balas dia, permata itu jadi punya dia. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Ada banyak kisah berhubungan dengan seperti ini. Itu kisah nyata. Kata anak muda ini, subhanallah, saya menikah dengan istri saya ini, maka permata itu yang tadinya dia kembalikan karena Allah enggak mau terima balasan, gitu kan? Dia bilang saya kembalikan sekarang menjadi milik saya sama istri saya. Berjalan 6 bulan pernikahan selanjutnya, dengan hikmah Allah ajal istri saya datang, meninggal, maka saya menjadi pewaris tunggalnya permata itu. Dia kembalikan tadi karena Allah, Allah balas dia, permata itu jadi punya dia. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Ada banyak kisah berhubungan dengan seperti ini.